sini punya 15 meteran. Viral video api menyembur dari galian sumur bor di res area kilometer 86 ruas jalan tol Cipali, Rabu 26 April 2023. Diketahui res area ini pun akhirnya ditutup. Dalam video yang diunggah akun Instagram @kabarnegeri.cikarang memperlihatkan api yang berkobar cukup besar dari sebuah galian sumur bor. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Subang AKBP Sumarni menduga galian sumur air yang berada di rest area kilometer 86B Tol Cipali mengandung gas sehingga menyemburkan api besar. Untuk mengantisipasi api membesar, Sumarni mengatakan rest area tersebut sementara ditutup. Pihaknya juga telah memasang garis polisi di sekitar semburan api. Sumarni mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dan Pertamina EP Subang. Direktur Operasional Astra Tol Cipali, Agung Prasetyo mengatakan, semburan api muncul sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan petugas dari Dinas Kebakaran Subang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Barat, dan Kepolisian Wilayah Subang, Astra Tol Cipali telah berupaya memadamkan semburan api. Penutupan dilakukan sebagai upaya demi keamanan dan keselamatan, baik bagi pemilik tenan, pengunjung rest area, dan masyarakat sekitar. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.